Kinaon lang ito ya. Notog niya. Sahabat semuanya, kali ini saya akan membedah sebuah isu yang terjadi semalam yang ada di Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarcang, Kabupaten Ciamis, di mana dalam waktu semalam itu masyarakat sempat heboh yang menyatakan bahwa di langit Pamarican ini ada semacam piring terbang bola api mirip UFO yang sempat juga dikejar oleh masyarakat, namun tidak sampai terkejar dan menghilang begitu saja. Nah, dalam kenyataannya ternyata itu bukan piring terbang ataupun UFO ya, tapi sebuah kembang api yang dibakar oleh warga setempat di sini. Dan bahkan kata bapak ini juga, kembang api yang mirip parasut itu ukurannya kecil, tidak sebesar itu. Cuman mungkin dari efek kamera ataupun apa, jadi si kobaran api itu lebih besar, apalagi terlihat dari jarak jauh, jadi seperti lebih besar. Ya. Jadi sebetulnya kawan-kawan, sahabat semuanya, bahwa yang terjadi semalam itu kami yakinkan bahwa itu bukan bola api UFO ataupun piring terbang sebagaimana yang sering didengar hal-hal aneh, tapi kenyataannya adalah kembang api. Tidak ya, tarikan langsung melesat. Jadi yang semalam terbang itu berarti ya Pak ya. Jadi bukan UFO sane, seperti yang sane. Di daya siaran juga keluar. Jadi itu semalam di itu oleh anak bapak berarti gitu. Jadi jenisnya kembang api seperti apa sih Pak? Kembang api parasit. Parasit. Jadi turunnya seperti iya. Bola apinya besar berarti semacam itu besar. Kecil sih. Kecil. Sampai pada di gambar sebelumnya pada besar itu Pak itu. Padahal kecil ya Pak ya. Kecil lah. Ayo nomor gitu sih Pak. Segala dibesar besarkan enak. Jadi ini ya Pak ya, sumber itunya berarti ini padahal kembang api ya Pak ya. Kembang api.